Hello guys, welcome back to my channel. Kita akan bermain game apa namanya ini? Badlanders. Ini game rilisnya tanggal 22 Oktober. Iya. Gua lihat ini tanggal rilisnya itu di Play Store. Oke, kita langsung aja guys. Kayak apa sih gamenya itu? Gamenya itu sama seperti COD. Game itu sama seperti COD. Kalau dilihat sebelum gua mendownloadnya ini, gamenya itu cukup grafisnya itu cukup mantap sih, sama seperti itulah. Kita langsung aja. Nah kan grafisnya lumayan kan, wanita aja ya. Nah ini oke. Namanya bisa kita kasih Kelis N. Ini game baru rilis ya guys, gue belum pernah main. Ukurannya sekitar 618 MB. Ini game ada di playstore sih, ada, silahkan dicek ntar, atau ntar gue kasih linknya lah. Ya kan guys, sama kayak game battle royale yang lainnya, lumayan sama kayak PUBG kayaknya. Soalnya dalam segi grafisnya itu sama seperti itu gitu. Nah, lihat tuh. Ini belum belum gua edit loh grafisnya. Apalagi gua edit ntar. Gua pakaiin gini ya. Oke, kita tembak. Ya kan sama kayak PUBG guys. Gak ada bedanya. Sorry ya guys kalau misalnya ini video rekornya dalam keadaan tutorial, soalnya ini game baru rilis guys, sekitar 22 Oktober. Itu 22 Oktober ini udah berapa minggu di game ini. Kemana kita ya? Oke, let's go. Let's go. Good. I can already see the red smoke from the signal flare. Come on, it's time to go home. Oke, guys, ini kita beli veteran aja. Kenapa? Karena gue udah pernah main ya game battle royale ya, makanya gue beli veteran. Sebelumnya gue dulu di PUBG itu gak sampai sih, sampai ranking teratas. Gue main bosan udah, tinggal pingin no rekor ya. Oke, masih match. Kita coba. Oh iya, belum edit itu ya, belum edit grafis ya. Oh ya, sebelumnya gue memakai device Xiaomi Redmi Mi 9 Xiaomi eh Mi 9 T Pro. Xiaomi Mi 9 T Pro. Jadi ini mengusung prosesor Snapdragon 855. Nah, jadi kalau kita ubah grafisnya, oke kita ubah guys. Pencerahannya 50% 63 aja ya. Grafis ID latar kanan guys, atas permainan paling tinggi ya, segitu doang. Oke, kita lihat. Sama aja guys, ada bedanya dari pertama, sama lag guys. Ini game banyak bugnya kali kayaknya, game optimal gamenya kayaknya, karena game ini baru muncul gitu. Gua sih lihat di kemarin, lihat itunya
masih tahap beta katanya. Tapi gue nggak paham juga ya tentang soal game beta apa enggaknya kalau misalnya dia udah rilis ke Google Play ya. Soalnya gue biasanya kalau download game di tap tap atau di key OPPP, nah biasanya gue pakai aplikasi luar gitu. Tapi buat apa sih pakai aplikasi luar kalau pemainnya Cina, Korea? Nggak bisa dicet. Ada pemain Indonesia, cuma kita harus masuk ke grupnya gitu, masuk ke atau clan gitu. Banyak, tapi kebanyakan dari mereka orang-orangnya game seperti itu, bahasanya aja Cina, ya kebanyakan orang Cina gitu. Atau Korea, kebanyakan orang Korea. Oke guys, kita ikutin aja tutorial ini. Soalnya game baru. Good, that's enough money. Oke guys, look out. Your competitors. Menurut kalian gimana itunya grafisnya? Pohonnya cukup realistis ya, realistis. Pohonnya. Aneh guys, padahal gue pakai device Snapdragon 855, tapi masih gamenya itu masih lag gitu. Atau mungkin yang itu ya, mungkin karena itu baru. It's not necessary to bring everything you own. You don't always need to go out there barehanded. Put the items from the warehouse into your backpack so you can bring the next call. Ada lagi ya tambahan, nggak ada. Oke, kita langsung lagi, kita di zona Asia aja lah. Oke, kita di zona Asia. Lebih baik SEA ya. SEA itu ASEAN ya. Asia aja lah. SEA aja lah, SEA mungkin ASEAN kali. Asia, Asia Tenggara. Konfirmasi. Ya. Nah, konfirmasi. Oke, kita mulai lagi guys. Kita coba lagi gamenya. Ya kalau misalnya baru-baru palingan chicken di pasti lah. Tapi nggak tahu juga ya, kadang gamenya itu langsung ketemu player real gitu. Oke guys, silakan ditunggu. Ya, kita udah sampai dalam gamenya, mantap ya. Kok lag ya guys? Gue serius nih, gue berhenti di sini dulu, untuk ambil thumbnail. Nah, mantap. Tuh, lihat tuh, masih tutorial guys. Belum. Lancar ya. Nah, ini baru lancar, tapi gak sampai itu guys. Gak sampai 60 fps ini, belum ini. Paling 30 fps-an ini. Nah, lihat nih, masih agak lagging gitu. Maksudnya, kayak ada batasan frame rate. Belum apa. Gameplay cukup mantap guys, kayak PUBG guys. Ya, menyamai-nyamai itulah. Bisa dibilang itu. Kita disuruh kemana nih? Ambil barang ya. Kita ambil sepatu ya kan, sama PUBG. Tapi rekomendasi guys, bagi yang pecinta Battleground guys, yang mau nyoba kan gitu kan, siapa tahu suka. Ya sama kayak kalian berkunjung ke channel gua, nonton channel gua, siapa tahu juga suka kan. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Ya, namanya manusia pasti ada suka dan enggaknya. Oh, pistolnya bagus juga ya. Tertata rapi. Mantap. Kalau sudah penuh. Yang paling ini nembak paling bot, gua rasa bot sih, bot. Jadi, kita keluar dulu. Kita pastikan apakah benar bot atau real player. Gak bisa lompat ya, gak bisa manjat. Lihat tuh, oh dia langsung hilang guys, kayak kita main di mana ya, kayak main di langsung hilang dia. Biasanya kan jatuh dulu ya kalau tembak gitu. Nih lihat nih, masih
agak lagging gitu. Kalau di PUBG ini biasanya udah 60 fps gitu kan. Gua sih biasanya begitu. Ini game online kan. Cukup ini guys. Mantap nih, penciptanya mantap. Yang ciptanya game ini susah juga loh, bikin-bikin game kayak gini. Ya sedikit menindu, tapi ada perbedaannya. Dari segi kematiannya tadi itu tuh, matinya langsung hilang. Kalau PUBG kan gak mati, dia jatuh dulu. Ada alkohol. Wah. Serius gue ngerti nih, kondisi kabur. Maksudnya gimana? Headquarter shop administration gare. Jujur gue bahasa Inggris kurang fasih ya. Makanya oke kita lihat, kita keluar-keluar dulu lah. Kemana-mana aja lah, yang penting ada musuhnya ya. Kita gak tahu nih kemana nih. Shop administrasi gare. Administrasi ke administrative center shop gare. Maksudnya gimana ya? Ambil item berkualitas hijau. Oh, mungkin kita ambil item. Sudi suruh ambil item dulu ya. Kita ikuti misi ini aja. Ini game ada misi ini. Nah. Yang akhirnya langsung ketemu musuh gitu. Musuhnya gak tau dimana. Coba kita pakai shotgun. Wow. Nah, langsung meledak. Keluar lo, kemana lo? Scope, ambil item senilai 4.000. Ini bot guys, bukan real player ya. Setahu gua bot. Musuhnya datang-datang aja guys. Gak tau dari mana. Tapi ya memang kayaknya real kayaknya, real player kayaknya. Tinggal juga sih, kita bermain soalnya. Cara nambah darahnya. Oke, cepet juga ya. Oh, berkali-kali sampai penuh. Otomatis guys. Oh gitu. Kita coba ini. Ini gak bisa, oh, gak bisa diganti ya. Sudah penuh katanya. Pakai. Kita 10 ambil item senilai 4.000. Cukup mengerti apaan ini aktifkan kalau senjata penuh. Jadi kita harus ngeluarin dulu ya kayaknya, ngeluarin gitu kan, kita keluarin baru kita ambil. Otomatis guys, mungkin ada pengaturannya kayaknya. Ini kapan selesainya ya? Zona nggak ada. Ambil item senilai 4.000. Kita cari 4.000. Item senilai 4.000. Mana ya? Item apa disuruh ambil? Item kayak peluru kayaknya. Suruh peluru kayaknya ambil. Coba. Keluarin ini apaan nih? Udah, selesai. Ambil lagi perbannya. Ambil ini. Ambil lagi. Kita buang aja perbannya, buang semua. Kita cari lagi pokoknya untuk dapat misi ini. Apa nih, jauh seperti penuh. Ada apa tuh? Oh, bisa menandai. Kita keluar dulu sini guys, mungkin ada barang-barang yang bagus kayak di luar.
Oke. Kita coba manjat. Bisa. Kita coba ambil ini. Remik. Apa lagi nih sebenarnya? Granat. Kain katun. Gak bisa. Zenol. Gak bisa. Aduh, membosankan ini. Mengerti gue sih baru pertama kali main ini. Helm masker bisa penuh lagi katanya. Kita buang dulu yang ini ya kan, begini aja ya. Kita cari lagi lotnya, kita ngelot lagi ini. Kejut boom. So, ini kita ambil. Dah. Kita cari lagi. Kita cari lagi. Oke. Okay. Wah, ada jalan kaki musuh, guys. Kita harus salam main sama dia. Nah, dia jadi. Tadi dia ada tadi sini. Nah, pusing gue muter-muter. Jujur gue sini pusing sendiri nih. Aduh. Kita keluar dari zona ini aja deh, bosan gua. Keliling-keliling gak jelas. Kan ada yang nembak no. Ada yang nembak kayaknya. Ah iya kan. Puril bayar guys. Muter-muter aja guys. Oh, langsung mati. Mungkin kita cari musuh aja ya kayaknya. Biar cepet nih yang misinya habis. Wah. Mantap ya grafisnya, batu-batunya ini nih. Sama aja kayak PUBG, gak jelas. Nah ini ada tadi. Masih bot guys. Si pemainnya ini datangnya gak jelas. Kemana-mana datangnya gitu. Dari mana datangnya gak tahu gitu. Titik kabur administrasi. Iya masih bot, masih bot. Soalnya masih bot guys. Kita disuruh kabur tuh. Padahal misi kedua belum beres. Sebenarnya battle royale atau gimana? Dah. Misi kita belum tuntas loh. Disuruh kabur. Sukses kabur. Oke guys, sekian dari review saya. Walaupun cukup banyak yang gak tahu, cuma mungkin bisa ditambah di komentar. Tapi jangan barbar ya. Oke. Salam sukses.